apa yang korang boleh lakukan dengan hanya satu bateri AA, segelas air dan sebiji lampu suluh. Okay guys, hari ni kita nak review satu lagi lampu daripada Outlight. Dia besar, besar ni je, dia kecil, cantik. Then okay guys, video kali ni aku nak review flashlight daripada Outlight. Model dia kali ni i5T EOS. Okay, jom kita tengok apa ada. So, kita buka. So, macam biasa, kita ada lampu Outlight. Kita ada kotak dia, kita ada manual dia lah. Okay. Standard packaging. Okay guys, apa yang menarik tentang model ni ialah dia pakai satu bateri AA saja. Okay, memang ringan lah. So dia ada dua mode di mana dia ada 15 lumen dan 300 lumen. Okay, memang terang lah, boleh nampak lah terang je kan. So memang tu boleh nampak lah keterangan ni kat sini ya, walaupun 15 pun kita boleh nampak lah terang je. Okay, ni 15, ni 300. Okay, model ni dia ada dua mode, 15 lumen dan 300 lumen. Untuk 15 lumen tu dia boleh tahan 20 jam dan untuk mode 300 lumen pula dia ada step down. Maksudnya dia boleh tahan 3 minit untuk 300 lumen, lepas tu akan turun ke 150 lumen selama 25 minit dan ke 30 lumen selama 122 minit. Anyway guys, model ni sesuai untuk buat everyday carry dan sesuai juga kita nak buatkan dia sebagai headlamp. Okay, sebab clip ni kita boleh clip dekat topi. Okay, dan kita boleh pasang lah sebagai headlamp. And then dia tak berat sangat, dia dalam 60 gram je, jadi kita tak terasa sangat lah berat topi tu kan masa kita berjalan. And then satu lagi, dia waterproof sampai IPX8, kita boleh nampak. Lepas tu dia ada yang best tu, dia ada warranty selama 5 tahun. Okay. Okay guys, kalau korang berminat, korang boleh pakai link di bawah untuk membeli. Dan juga korang jangan lupa guna kod RRHCT untuk dapat 10% diskaun. By the way, sekarang Outlight juga ada flash sale. Jadi banyak model-model tengah ada promosi lah sekarang ni. Korang boleh usaha dan guna link di bawah untuk pembelian korang nanti. Anyway guys, thanks for watching.